Dominic. Lepas Dominic. Adakah ini gol pertama pasukan Kuala Lumpur? Itu dia. Gol City berjaya. Ini dia hadapan. Pada minit 41. Hasil Dominic da Silva. Sekali lagi. Penyerang dari Mauritania ini menjadi duri dalam daging. Menjadi ayam tambahan untuk pasukan Kuala City. Serangan satu-satunya serangan untuk Kuala City yang terbaik mereka miliki. Tidak disia-siakan. Jadi nampaknya memecah kebuntuan nampaknya pasukan tuan rumah pada malam ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana baik Dominic da Silva berjaya mengatasi Syahrul Saad dan juga Shakir Hamzah. Melalui kaki kanannya, satu placing yang cukup baik ke sebelah kiri. Dengan Hafizul Hakim sudah pun berada di hadapan. Ruang kosong yang dapat diselesaikan oleh Dominic da Silva untuk meletakkan skuad. Satu serangan awal mahu dicipta oleh pasukan Perak. Membiarkan Dominic situ kepada Paulo Josue. Paulo Josue. Satu antara nak lintang ke sebelah kiri. Romeo Morales bagaimana? Peluang terbuka. Kesilapan daripada Shakir Hamzah. Berjaya diambil dengan mudah oleh Romeo di situ. Bagi meletakkan KL City. Berada kedudukan 2-0. Tidak sampai minit pertama di separuh masa yang kedua. Semakin kukuh nampaknya KL City untuk aksi pada malam ini. Kita lihat berpunca daripada hantaran yang ditanda oleh Shakir. Tetapi kesilapan Shakir yang tidak menduga Romeo berada di belakangnya. Hantaran Paulo Josue di situ. Romeo berada dalam kedudukan yang tepat. Selepas Shakir Hamzah melakukan tandukan ke bawah. Satu kesilapan yang pasti mahu segera dilupakan oleh Shakir. Ujur di situ dapat dibentukkan keadaan balik Shakir Hamzah. Paulo Josue, satu hakaran terus. Itu dia kualiti yang kita ketahui pada Paulo Josue. Yang sudah banyak kali dipamerkan ketika pasukan Kuala Lumpur. Kaki kiri. Agak kencang rebatan ini. Diberikan tumpuan kepada Rafiuddin Rodin. Satu angkatan bola di sini. Peluang untuk pasukan Perak. Sayang tandukan ke belakang Leandro. CP sahaja di sebelah kiri gawang pasukan KL City. Bagi menghidupkan cabaran mereka untuk malam ini. Ini dia Paulo Josue. Cantik dapat melepaskan satu hantaran kepada Romeo Morales. Masuklah ke tepi hati Romeo Morales. Gol ketiga pasukan KL City pada malam ini. Semakin mencari nampaknya pemain yang berasal dari Colombia ini untuk gol ketiga pasukan KL City. Jelas sentuhan penyudah KL City pada malam ini cukup menjadi. Kita lihat bagaimana Paulo Josue. Satu hantaran ke hadapan. Yang bijak mendapatkan Romel. Romel tidak mensia-siakan peluang ini. Dapat menewaskan Hafizul Hakim. Satu ruang yang cukup baik dicari oleh Romel di situ. Bijak Paulo Josue mengesan kedudukan Romel yang tidak dikawal oleh mana-mana pemain Perak. Gerakan yang mahu dibuat sebentar tadi. Satu hantaran kotak penalti. Dapat ditanduk oleh Irfan. Peluang untuk dibaula. Jauh meliar. Mahu mencuba dari luar kotak penalti. Tidak menjadi nampaknya. Pemainan naturalisasi yang terbaru untuk skuad Harimau Melayu ini. Kita lihat apa. Bagaimana dibaula sebentar tadi. Detik-detik terakhir permainan. Peluang terakhir untuk pasukan Perak. Adib sekarang ini.
Satu cuba terus tetapi mengenai Daniel Ting, dan itu menandakan tamat aksi dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Pasukan KL City berjaya melakar kemenangan.